Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa UBDV yang kami muliakan dan teman-teman yang hadir di sini yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dalam acara Mutiara Iman Tahsin Juz 30 kerjasama antara UBDV dengan Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya Malang. Adapun pada kesempatan sore hari ini, surat yang akan kita pelajari yaitu surat Al-A'la. Sudah siap teman-teman? Sudah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la. Subbihisma rabbikal a'la. Ya, perhatikan untuk ayat pertama ketika kita mengucapkan subbihis, ya. Kadang kita haknya kurang. Hi ya. Jadi cara bacanya disempurnakan hi sabbihis gitu. Yang kedua, sin ketika disukun maka dialirkan sempurna. As. Berikutnya huruf rabbika, ra-nya ditebalkan, tidak cukup rabbika rabbika. Terakhir yaitu ain sukun, kadang kita membacanya tertahan suaranya, ya. A-la, ya. Jadi harus dialirkan setengah mengalir. A'la, ya, saya ulang. Subbihisma rabbikal a'la. Subbihisma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Itu ayat kedua, ya. Ketika kita mengucapkan khalaqa, di mana kha-nya ini tebal, kadang kita membacanya khalaqa, ya, tanpa memajukan titir. Ya, perlu kita latih khalaqa, ya. Khalaqa, coba. Khalaqa. Ya, kadang tipis semuanya. Khalaqa gitu saja, ya. Ini ada tebal tipisnya. Yang kedua, fasawwa. Di sini ada waw tasydid. Cara membacanya ditekan supaya lebih jelas tasydidnya. Suaranya dinaikkan sedikit. Fasawwa. Fasawwa istilahnya number, ya. Jadi tidak cukup fasawwa seperti panjang. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Ya, untuk ayat ketiga, pastikan zi makhrajnya pas, ya. Bukan di zi, ya. Kemudian huruf qaf ini tebal, qa. Ketemu dal. Dalnya ini tipis, enggak boleh qad. Do-nya ikut tebal. Jadi pastikan kofnya tebal, dalnya tipis. Kemudian ro-nya tebal. Qaddaro. Qaddaro. Yang terakhir, fahada. Bukan fada-ha. Ya. Walladhi qaddaro fahada. Walladhi qaddaro daro fahada. Walladhi akhrajal mar'a.
والذي أخرج المرعى. Ya, perhatikan ada huruf hamzah a, ya, bertemu huruf kho, di mana kho ini tebal, ya, maka tidak cukup akhroja akh, tapi akhroja akhroja. Yang kedua, ro-nya tebal, ro ro ja tipis. Yang terakhir, mar'a mar'a, bukan mar'a mar mar, ya, tapi mar mar, tebalkan. والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى berikutnya فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى. Ya, fa ja a. Ya, ini kadang kita membacanya fa je je, janya kurang membuka atau setengah suara saja, ya. Maka disempurnakan satu harokat fa ja alahu, bukan fa ja alahu. Yang kedua, hu, pastikan sifat hamesnya sama rokhawanya nampak. Ya, tidak faja'alahu u hu begitu. Berikutnya yaitu ghusa, ini huruf fa, ya, bukan huruf sin. Ghusa, ghusa, ghusa an ahwa. Yang terakhir huruf ha, ahwa ahwa, dia mengalir nafas dan juga mengalirkan suara. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَنْسَى سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Ya, di sini ada huruf yang berharokat dhamma, ya, disempurnakan nu nu, kemudian bertemu huruf huruf di sukun qaf, maka dia dikembalikan ke asalnya nuqo nuqo sanuqriuka, ya. Kemudian fa ketiga di tengah, hati-hati, ya, kadang lemah dia fala fala, ya, maka harus sempurna fala fa fala tansa. سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَنْسَى سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Ya, terlewat sedikit hamzah ketika di tengah ini, pastikan jelas uka, hamzahnya punya u, bukan sanuqariuka riuka, hati-hati riuka a i u gitu, ya. سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَنْسَى سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ. Ya, untuk di sini, ya, sebelum dilanjut, ada huruf H. H ini tipis, ya, apapun kondisinya dia selalu tipis. Maka hati-hati ketika sebelumnya itu huruf tebal seperti Allah, H-nya katu tebal, ikut tebal. Allah, oh, ini tebal. Maka harus tipis. Masya Allah. Ya, gitu, ya. Saya ulang. Illa ma syaa Allah Illa ma syaa Allah Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya.
Baik. Untuk di sini pastikan lam sukun ya. Mul ya. Tidak terlalu cepat ya. Kemudian jahro. Dia lebih lama temponya daripada lam sukun. Yang kedua, yang ketiga kho. Yakhfa seperti tadi ya. Pastikan dia mengalirkan dan tebal. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Itu ayat ini ada huruf ru ya, siruka, ru-nya tafkhim atau tebal. Yang kedua, ketika kita mengucapkan sin yang keadaan sukun ya, hati-hati yusra, yusra, bukan yusra, yus, ditarik ya, ditarik. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Ya. Untuk kaf ya, ketika disyiddahkan maka dia tertahan suaranya. Ketika disyiddah atau tasydid dia tertahan. Fadhakkir. Kemudian roknya dia setengah mengalir atau tawasud. Kir, kir, gitu ya. Kemudian zal ketika ditasydid maka dia mengalirkan suaranya. Tidzikro, tidzi, tidzi. Dan yang terakhir dzik, dzikro. Roknya tebal. Fadzakir in nafa'ati dzikro. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Ya, ini sama dengan tadi. Adza mengalir, kemudian zakkaru tertahan. Berikutnya ketika nun sukun bertemu ya, mai, sebagian suaranya jangan lupa dimasukkan ke rongga hidung. Tidak cukup maiyah, maiyah, tetapi maiyah ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Baik, untuk ha-nya hati-hati ya. Ha, hal-a. Yang kedua, shin ya. Tidak cukup as, tetapi ashqa. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Baik. Untuk di sini yang perlu kita latih yasla. Coba ya slo. Yas, yas, jangan sampai ianya katut ikut tebal. Yas, yas ya. Atau suatnya tipis. Yes, yes ya. Yasla, yasla. Yang kedua, naro. Nanya tipis, jangan sampai noro, no. Naro. Narul kubra ya. Alladhi yaslan narul kubra. Alladhi yaslan
النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Hati-hati ya, mim bertasydid maka dibaca dengung, ditahan dulu, jangan tergesa-gesa. ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى. Ya, jadi di sini qafnya tebal, dalnya tipis. Qad, jangan sampai qad tipis atau qodo tebal semuanya. Yang kedua fa sukun, aflaha, aflaha dialirkan terlebih dahulu. Manta ditahan dulu. Mantazakka. Ya, saya ulang. قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى. Ya, wawnya disempurnakan lagi. Wa wah, ya, dimasukkan bibirnya, kemudian oros, orangnya tebalkan, oros ma, orobihi haknya, hi, fa swalla, fanya tipis, sotnya tebal, fa swalla, bukan fa swallo, ya, fa swalla, ya, wa dzakarasma rabbihi fa swalla. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Ya, bagus. Jadi hati-hati hamzah sukun ini yang sering ya. Tu'thiru. Ya. Maka dilatih ya. A i u ba di bu sama posisinya dengan tidak memajukan bibir. Kemudian al haya ya ha ha dan terakhir dunya ya dunya tawasulnya ditampakkan. Bal tu'thiruna al hayata dunya bal tu تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى. Perhatikan آخرة ya tidak cukup آخرة ro ya. Yang kedua خير khairu khairu ya di sini ketika mendengung ru sama posisinya atau makhrajnya tempat keluarnya sebagian dimasukkan ke rongga hidung khairu wa abqa ya saya ulang wal akhiratu khairu wa abqa وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Ya, hati-hati ketika khoi ini murni rongga mulut saja, tidak masuk ke rongga hidung. Khoi bukan khoi, 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 i. Ya, tidak boleh ya. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ wa abqa inna hadha la fi suhufil ula
Inna hadza la fi as-suhufil ula. Nun tasydidnya ditahan dulu. Innaha, jangan tergesa-gesa. Kemudian hadza, dzanya hati-hati. Dza, ujung lidah mengenai ujung gigi seri yang atas. Kemudian la fisu, fi-nya tipis. Fi, kemudian masuk ke shad tebal. Fisu. Fisu. Terakhir suhufi. Di sini pakai ha ya. Hu, pastikan hamsnya nampak. Inna hadza la fi suhufil ula. Inna hadza la fi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Yang terakhir, su, coba. Su. Iya, jadi untuk shad ini makhrajnya atau tempat keluarnya memang sama dengan sin, ya. Maka hati-hati ketika shad itu kok tidak tebal, maka seperti sin, suhufi. Maka caranya terangkat pangkal lidah, ya. Su. Su, ya. Yang kedua, lidah bagian depannya melekat ke langit-langit. Suhufi, sifat idbagh ya. Kemudian Ibrahima, ronya tebal. Kemudian hima, hi ya. Terakhir Musa, sa, sa. Suhufi Ibrahima wa Musa. Suhufi Ibrahima wa Musa. Ya. Demikian untuk di surat Al-A'la ya. Kita buka surat berikutnya At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wat-tariq. Wassamai wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. An-najmu ats-tsaqib. Ya, hati-hati di sini huruf fa. Mus fa. Mus fa. Ya, jadi bukan Musa. An-najmu ats-tsaqib. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Ya. Di ayat ini ada huruf ha dilanjutkan dengan huruf ha. Pastikan berbeda. Yang terakhir huruf waqaf pada huruf wa. Dia mengalir, tidak boleh memantul. Hafiz. Ya, tidak sampai memantul. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. In kullu nafsin lamma
وَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ يَخْرُجُ مِنْ بين الصلب والترائب. Iya, hati-hati ya, di sini ada bainisulbi. Nisulbi. Yang tebal sound-nya saja, lamnya tipis. Yang kedua, taro. Ya, jadi ro ini tebal, maka ketika panjang, panjangnya tetap tebal. Tidak taro, taroib. Yakhruju min baini sulbi wattaraib yakhruju min baini sulbi wattaraib innahu ala raj'ihi laqadir innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, bagus. Di sini huruf terakhirnya ro, di sini dibaca tipis. Laqadir, ya. Kadang kesalahan dibaca tebal. Ya, laqadir. Ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubalas sarair yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir fama lahu min quwwatin wala nasir ya nasir ya. Jadi na sli, slinya tebal. Tetapi ro-nya berikutnya tipis. Na slir, na slir ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was sama'i dhatir raj' was sama'i dhatir raj' iya, jadi huruf terakhirnya ain, hati-hati terputus raj' ke hamzah di raj' ke ain was sama'i dhatir raj' was sama'i dhatir raj' والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل ya bagus hati-hati ketika mewaqafkan terlalu cepat fasl ya. Yang kedua lamnya ikut tebal, fasl ya. Di sini fa-nya tipis, sadnya tebal, lamnya tipis. Fasl. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida innahum
yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, untuk ayat terakhir ini kadang hak tasydidnya kurang ya. Kurang menekan, maka harus ditekan famahili ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Alhamdulillah, tasdik bersama. Sadaqallahul azim. Demikian untuk latihan kita di surat Al-A'la dan surat At-Tariq. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.